Halo guys, kembali lagi di channel Sati bersama saya Cus Latif, dan ini dia rekomendasi HP buat lebaran. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas ya guys. Sejumlah ponsel entry level dapat melengkapi kebahagiaan ketika berkumpul bersama keluarga dan mengabadikan atau merekam momen Idul Fitri tahun ini. Dan berikut ini daftar ponsel entry level yang cocok untuk menemani perayaan Idul Fitri kalian ya guys. Yang pertama, Realme Narzo 30A. Seri Narzo dari Realme memang dispesialkan untuk Anda yang mencintai gaming. Realme Narzo juga dibekali dengan chipset Helio G85. Performanya pun terbilang baik dengan nilai AnTuTu benchmark di atas 200 ribuan guys. Kapasitas baterainya juga besar, yaitu 6000 mAh. Didukung juga dengan pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Dan menariknya lagi, ponsel ini dapat dijadikan power bank untuk ponsel lainnya di saat darurat guys. Hadir dengan dua varian warna, yaitu laser blue dan laser black. Ponsel dengan kapasitas RAM 4GB dan memori internal 64GB yang diluncurkan di awal Maret 2021 ini dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Yang kedua, Samsung Galaxy M12. Perusahaan dari negeri Ginseng pun Samsung turut mengeluarkan ponsel entry levelnya dengan harga yang terjangkau. Untuk seri Samsung Galaxy M12 ada dua varian, yaitu RAM dan memori internal 3/32GB dan 4/64GB. Spesifikasi Galaxy M12 ini sangat mendukung sekali kegiatan sehari-hari kalian ya guys, dengan kapasitas baterainya yang besar 5000 mAh yang bisa digunakan untuk menonton film selama 19 jam dan mendengarkan musik hingga 3 hari guys. Dan baterai berdaya besar itu pun ditunjang dengan pengisian daya cepat fast charging 15 watt. Ponsel pintar ini pun dibekali chip octa-core Exynos 850. Kameranya pun mumpuni dengan kamera utama 48MP, diikuti dengan lensa ultrawide 5MP, lensa depth sensor 2MP, dan lensa makro 2MP. Harga ponsel yang dirilis pada awal Mei 2021 itu dibanderol dengan harga Rp1.799.000 untuk kapasitas RAM 3/32GB dan harga Rp1.999.000 untuk kapasitas RAM 4/64GB. Yang ketiga, Oppo A15s. Tak ketinggalan, ponsel Oppo A15s juga masuk dalam daftar ponsel entry level. Cocok untuk menjadi ponsel baru di masa lebaran 2021. Ponsel itu didukung dengan RAM 4/64GB dan memori internal diperluas sampai 256GB. Baterainya yang cukup besar menunjang kegiatan Anda untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu berkapasitas 4230 mAh. Kamera Oppo A15s ini terdiri dari 3 bagian, untuk kamera belakang dengan kamera utama 13MP, lensa makro dan lensa depth sensor 2MP, dan juga kamera depan 8MP. Yang keempat, Infinix Hot 10s, merupakan ponsel pintar yang dikembangkan di Hong Kong dan baru dirilis pada awal Mei 2021 ini. Ponsel ini memiliki spesifikasi dua variasi RAM dan penyimpanan internal, yaitu 4/64GB dan 6/128GB. Yang dibekali dengan chipset gaming Helio G85 yang mendukung pengalaman bermain game mobile seperti Mobile Legends Bang Bang. Kalian juga tidak perlu khawatir kehabisan baterai atau membawa powerbank kemana-mana karena baterai ponsel pintar ini memiliki kapasitas besar, yaitu 6000 mAh. Dari segi kameranya juga punya memiliki ukuran yang besar, yaitu 48MP untuk kamera utama, 2MP untuk kamera depth sensor, dan 8MP untuk kamera depan. Untuk harganya dibanderol seharga Rp1.699.000 untuk versi RAM 4/64GB dan Rp2.100.000 untuk versi 6GB/128GB. Yang terakhir nih, yang kelima, yaitu Redmi Note 10. Merupakan ponsel terbaru Xiaomi yang dibekali dengan chipset Snapdragon 678 dengan kapasitas RAM 4/64GB dan baterainya pun sudah besar, yaitu 5000 mAh dengan daya pengisian cepat 33 watt.
Dan menariknya lagi, di ponsel ini dibekali dengan 4 kamera, dengan kamera utama 48MP, ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan lensa depth sensor 2MP. Untuk harganya, ponsel ini dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Nah guys, itu tadi rekomendasi HP buat lebaran. Buat kalian yang pengen milikin HP-HP tersebut, tinggal langsung datang aja ke toko Shati terdekat di kota kalian. Atau kunjungi marketplace kita yang linknya ada di kolom deskripsi. So, mau pilih yang mana guys? Tulis di kolom komentar ya. Juga jangan lupa buat like and share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, harap di subscribe dari sekarang ya guys. Karena di channel Shati ini kalian akan mendapatkan berita terupdate seputar teknologi. Saya Cus Latif, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.